So we out living life in the night. Pray to God, man, I hope I don't die. I've been awake for days. So we out living life in the night. Pray to God. Okay guys, selamat kembali di channel Idol205. Dan di sini kita akan bermain game Cover Fire. Dan sebelum kita bermainkan game ni, saya nak beritahu kepada adik-adik kecil yang menonton channel ini, hati-hati kerana game ini ada konten kekerasan sebab dia main game tembak. Dan dia bagi rating pun macam 18 tahun ke atas. Saya rasa mungkin takkan 18 tahun sebab ni game mobile kot. Jadi takkan 18 tahun. Tapi tapi saya beri nasihat pada adik-adik yang bawa umur 13 tahun macam tu, 12 tahun, 15 tahun macam tu, jangan nonton lah supaya takut kalian terpengaruh ke. Jadi saya beritahu awal-awal, saya dah beri amaran awal-awal. Jadi yang mau tengok, tengoklah. Yang dah beri amaran tu, kalau tengok juga baru anda kena apa, mimpi buruk. Sebab saya dah beri amaran. Okay, mari kita lanjut ke game ni. Kita dah masuk ke game dia. Ya, cover fire tadi kan. Saya ni untuk cover tembakan dia. Cover joystick. Ayah, nak tembak. Ini untuk tembak. Saya kita ada 94%. Nampaknya begitu je game dia. Tadi tu gimana? Duit. Dan cover. Cover pun ada tempat boleh claim. Tujuh. Habis kalau tak ada cover, apa berlaku? Cover kita semua hilang. Okay. Kita dah berjaya nak menembak musuh. Oh my god. Sampai di sini. Mati sikit. Sungguh kekerasan. Jadi saya dah buat malam tadi ada lagi yang waktu dan kekasan. Okay, choose to cut. Kita boleh tengok. Yes. Oh my god. Yo, kita dapat Liu Wong. Kalian, untuk Liu Wong macam penentuk satu filem. Apa nama filem? XXX Tension. Bukan apa, tapi dia kira macam tu lah nama kita. Oh, memang dapat lah. Cepat.
Cái thứ tử là đâu không? Dapat 3 bintang. Okay, tadi kita pilih tengah, kita pilih tepi. Okay, kita dapat kambing lagi. Dapat clip size. Kenapa? Two enemy in one shot. Kita kena guna Huyo, banyak juga kereta lah. Kita kena guna kumut kita. Eh, dia tadi tak bantu. Kenapa dia ni? Thank you.
Bam. Gede-gede. Duit itu udah saya. Sumpah saya kata cover ni apa function dia. Mungkin agaknya kalau cover ni kita upgrade kan, enemy tembak kan, cover kita tak mudah rosak. Mungkin tu kan. Ni tak bagi bom lagi nak musnahkan vehicle. Nak musnahkan sebuah kenderaan. Padahal saya rasa kalau tembak kenderaan ni lama nak hancur. What? Kalau boleh bayang tak, kejap je dia tembak dah meletup dah. Ni tak lawan GTA agak ni. Okay. Ni tak lawan GTA ni. What? Hancur lah. What the? Oh, sekarang boleh hancurkan. Eh, tadi dah boleh hancurkan. Apa lah. Game ni tak betul lah. Kita nak tutup sekali je. Dia tak apa nak pakai ni. Tembak dia nak tengok ni. Okay, bagus. Okay, tak bagus. Bagus. Tak bagus. Kita sekarang ni target kita kumpulkan banyak tu. Okay, kita 3 bintang semua. Defeat all enemies. Okay, tu dah tahu. Complete the mission in 30 saat. Use 35 tembakan saja. What? Okay, ni hard mode punya. Duit money. Ini dia tak boleh dapat tu. Jom satu. Mungkin ada yang kill ke ini with one shot kill. One shot shot kill. Dah linyuk pula. Dah dapat triple tu. Tembak ni. Apa yang kata? Bot and bot. Satu triple tu dah. Dari kepala. Turun ke badan. Turun ke kaki. Semua mati. Suka juga main jadi sniper ni. Dah jadi medium. Kita balik dulu ke rumah kita. Perform. Tak nak.
Itu kembangnya. Yuk, kalau kita kumpul ni best dapat dulu lah. Iyo pula orang dah. Nak nampak. Tunggu lagi tu. Kombat lagi. Iyo, ayo sumpah. Terus sikit. Dan memang tadi medium dan memang sangat kita update untuk kita punya. Okay. Tengok. Ini juga bagi kita. Musuh jadi pun kita dapat lah hero baru tu. Hero lagi kat tu. Bazooka lagi dia bawa. Kalau nak berhenti. Thank you.
dah tahu. Orang tu menyesal saya buat main game ni. Menyesal. Tak apa. Tengoklah orangnya tutorial main. Apa lah. Ini kena satu shot dekat kereta sekali. Dia macam kan ada orang kat kereta sekali. Patutnya mati tau. Dia dekat kan, dua orang tu mati. Patutnya kereta, kereta adalah impact juga. Ini tak ada impact langsung. Kali guys, saya tak suka kalau ada Sultan. Contohnya game ni tak ada clan. Itu mantap. Saya tu dia tu kebal kan, dia pasang tapi dia tembak tembus. What? Gigi gaming lah. Tembakan itu yo, memang kena atap ni juga kan. Dia tak mati lah, one shot.
Oh, baru sini lagi. Tambahkan gitu. Kita kena bunga dulu yang tu. Yang jalan-jalan ni. Okay, tunggu. Ini abang tu ini jalan tu yang tu. Berkembang. Tapi yang tu tak lancar lah. Kata nak apa, 3 headshot kan. Jadi maksudnya kita kena dapatkan 3 headshot lah. Jadi kita tak boleh buat apa. Dah berhenti macam tu. Jadi kita sasar kena tengah atas ni. Ni kalau tak kena ni dah jam. Okay, kita cerita lagi. Kita saya tahu taktik dia. Mula tembak yang atas tu. Yang mana yang kita mengacau tu. Kita akan mati. Lepas tu tembak yang kulit putih tu. Alah, ni apa pula robot buat macam ni? Tak mahu. Tak mahu lah. Menyak tak dibagi. Cukup lah. Ni game apa ni ada robot pula. Dah 3 bintang ya? Ya, dah 3 bintang. Tapi nampaknya kita kehabisan energi.
perjuangan kita. Yes, jadi gini tak ada lah kalau 18 tahun sangat. So tembak adik tak nampak macam tu lah, macam sniper elite kalau kalian tahu. Tapi dia ada kekuatan lain. Jadi pada ada adik yang tadi tengok yang kan, seram tak? Seram tak? Seram tak? Seram ke? Tapi mungkin yang macam bawah apa, 10 tahun tu mungkin agak sikit seram. Jadi saya dah punya kawan-kawan eh. Jadi kalian kalau suka apa game ni, kalian boleh download di Play Store. Dan kalau kalian suka video ni, kalian boleh tekan button like dan boleh share kat teman-teman kalian supaya teman-teman kalian boleh tengok video yang seronok ini. Dan jangan lupa tekan button subscribe dan tekan button loceng notifikasi. Okay guys, kita jumpa pada esok hari. Tadah. Okay guys, jangan lupa subscribe channel ID205. Mula kita buat macam ni, tulis macam ni kan guys. Okay, kalau dah jumpa channelnya, jangan lupa subscribe dan bunyikan loceng notifikasi. Ni bawah 30 video dan subscribe. Jangan lupa subscribe lagi supaya membantu channel ni untuk bangkit. Okay.